kita. Yang nak menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Yang nak menegakkan Islam. Maka sudah tentulah dia diulang oleh semua generasi manusia di semua zaman. Maka sudah tentulah kita mengambil pengiktibaran, kita mengambil pengajaran daripada peristiwa Badar al-Kubra, dan sudah tentulah memberi semangat kepada kita umat Islam, khususnya petugas-petugas pada pengundi-pengundi, untuk kita memberikan kemenangan kepada satu parti yang jelas, yang memperjuangkan Islam, yang mempertahankan Islam, yang memperjuangkan hak orang Melayu, yang memperjuangkan hak seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan juga keturunan, iaitulah Parti Islam Sembilan Sepas bersama dengan rakan-rakan kita dalam Pakatan Rakyat, iaitulah Parti Keadilan Rakyat dan juga Parti DAP. Saya diperkenalkan tadi oleh pengerusi sebagai seorang peguang. Tapi saya nak sebut, saya bukanlah peguang yang dibuang ataupun digantung sebagai seorang peguang. Saya tak makan duit sesiapa. Saya tidak menipu dan tidak membuat apa-apa jenayah yang boleh memberi kehinaan kepada profesion saya sebagai seorang peguang. Maka sudah tentulah, bukan kita nak ceritakan keburukan orang. Bukan kita nak menghina sesiapa. Bukan kita nak mengorek-ngorek, nak mencari kelemahan sesiapa. Tidak. Tetapi kita nak beritahu kepada rakyat bahawa kita punya pilihan. Kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak memilih calon UMNO Barisan Nasional yang saudara tahu apa yang berlaku, yang jelas segala rekodnya, yang jelas segala dokumennya, yang jelas segala pengakuannya. Dan kita juga punya pilihan, iaitu calon kita, calon daripada Parti Islam Sembilan Sepas yang mewakili Pakatan Rakyat, yang merupakan seorang calon yang kita kenal, yang kita tahu kepribadiannya, yang kita tahu latar belakangnya. Maka sudah tentulah sebagai manusia, sebagai apa namanya umat Islam, ataupun kita sebagai seorang rakyat Malaysia yang waras, yang bijak, yang cerdik, kita boleh buat pilihan untuk kita pilih di antara kedua-dua orang calon ini. Saya tahu saya bercakaplah macam mana pun, saya bercakaplah terkeluar nak cakap sekalipun, tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang merupakan diundi di sini, yang akan akhirnya nanti pada 25 hari bulan yang akan membunyikan undi, yang akan membunyikan apa namanya turun ke pusat pembuangan undi dan sebagainya, untuk membunyikan undi. Maka sudah itulah kebijaksanaan itu yang ingin kita tekankan. Saya tidak ingin bercakap panjang kerana kita insyaAllah sebentar lagi kita akan mendengar sedikit amanat pendek bagi saya yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS yang bersama dengan kita pada hari ini, yang meluangkan masa untuk berziarah, berjumpa secara direct dengan pengundi-pengundi, pengunjung-pengunjung tapak pasar malam, pasar ramadan kita pada petang ini. Bersama juga kita pada petang ini, iaitu yang baru Ustaz Saleh Man, calon kita. Calon kita yang kita akan perkenalkan, yang tuan-tuan sebagai tidak kenal, yang nak lebih kenal, yang nak lebih gampang, yang nak lebih mesra dengan calon kita. Dan insyaAllah, bagaimana yang saya sebutkan tadi, kita punya pilihan. Kita tak perkenalkan calon, kita tak letak calon yang makan duit 160 ribu dah. Kita tak perkenalkan calon yang apa namanya punya rekod-rekod yang tidak baik sebagai pemimpin. Bagaimana saya sebut, kita bukan nak mengaibkan sesiapa, tetapi kita memberi pilihan kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini. Oleh sebab itulah, saya menyeru sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian supaya menggunakan hak kita dengan bijak. Hak kita sebagai pengundi, apatah lagi kita dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Maka sewajarnya setiap perhitungan kita, setiap tindakan kita adalah berdasarkan atas neraca pertimbangan bagaimana kita mendakwa diri kita sebagai orang beriman, kita puasa, kita sembahyang, kita menunaikan zakat dan kita melaksanakan ibadat. Maka kita jadikan benda itu sebagai satu tazkirah, sebagai peringatan kita. Memandangkan Tuan Jemaah Sekalian kita, Datuk Seri Abdul Hadi Awang, dan calon kita dah makin dekat di sini, saya minta tuan-tuan dapat rapat kembali, kita mendengar sedikit taklimat. Peniaga-peniaga boleh teruskan peniaga, boleh teruskan mencari rezeki halal, dan kita mendengar sedikit taklimat dan apa juga amanat yang ingin disampaikan. Maka sekadar itu sajalah yang ingin saya sebut pada petang ini. Jadi maka saya silakan kembali kepada pengerusi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.